Pasangkan kabel power 220 volt ya guys, ini cok steker listrik ya. Ini kita lebihkan ke sebelah yang akan kita pasang pada rangkaian dimmer tadi guys. Oke, saya kunci dulu. Kita lewatkan ya guys, sebaiknya ini kita potong aja guys, kita potong di sini. Oke. Baik, nah begini guys ya, yang akan kita pasangkan kemari. Saya pasang kemari ya guys, ke input, berarti ini dan ini input ya, karena yang dua ini output. Nah begitu guys. Oke, kita pasang. Berhati-hati ya guys, karena ini permainannya dengan listrik tegangan tinggi guys, bisa-bisa sangat mematikan guys ya. Oke, nah ini di sini ya, begini ya. Nah ini kita pasang. Oke, kabel outputnya kita pasang di mari. Kabel output. Nah, ini guys. Nah, ini kita pasang ke mari guys ya. Nah itulah gunanya tadi lubang ya. Nah begini.
stop kontak ya. Pasang ke outputnya guys. Iya. Oke, satu lagi pasang ke outputnya juga yang bagian positif atau negatif ya. Karena ini tegangan AC, jadi itu nggak pakai positif negatif. Hanya di sana ada tegangan LN. Netral dan api L1. Ya, oke. Kita pasang. Ya. Oke, kita pasangkan casingnya guys. Begini ya. Oke, dicek lagi guys. Nah, ini output. Output ya. Ini input 220 volt. Oke, kalau sudah mantap, kita bisa bungkus ya. Kita akan bungkus. Nah, begini. Dengan cara memanaskan ini. Oke guys. Ya, pipa PVC tersebut akan melunak ya guys. Nah, ini kita paskan ya. Iya. Oke. Begini guys, jadi aman ya. Nah, ini dia. Ini mesin bor, ini dimmer ya guys. Maksudnya dimmer di sini adalah untuk pengatur kecepatan.
kecepatan tegangan yang akan dikeluarkan oleh rangkaian dimmer tersebut. Jadi tegangan yang dapat dikeluarkan mulai dari 0 volt. 0 volt jika diputar potensio bisa mencapai 220 volt maksimum ya. Nah, oke, kita coba pasang stekernya ke stop kontak ya, guys. Nah, di sini. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini mesin bor. Mesin bor kita pasangkan. Nah, ini kita pencet ya, guys. Kita pencet untuk saklar on off mesin bor. Ya. Ini sekarang standby, guys. Nih, ini terpencet ya. Dalam kondisi on. Baik, kita akan putar dimmernya. Ini sekarang 0 volt, makanya mesin bor tidak bisa berputar. Lantaran tegangannya tidak mencapai 220. Oke, saya putar perlahan-lahan. Ya, nah di situ, Pak. Ya. Oke, kita putar turunkan perlahan-lahan tegangannya. Ya, tengok guys. Mesin bor dapat berputar dengan pelan, santai. Nah, kalau kita tambah putar ke kanan potensio ini, dia akan menjalani tegangan ke 220 volt. Nah, ini kandas, guys. Ini 220 volt. Jadi tegangannya sangat maksimal keluarnya, guys. Oke, kita kurangi. Nah, iya. Nah, di sini mungkin ini berkisar 50 volt ya, guys. Kita bisa mengukurnya nanti pakai dengan menggunakan multitester. Iya. Anda lihat sendiri, guys. Oke. Mesin bor kita cabut ya, guys. Nah, mati.